Shangri-La sini. Saya sahaja tanya Jabatan GM. Mereka sekarang lagi kira, tapi agak-agaknya Shangri-La sini saja pada Sabtu sudah rugi RM60,000. Ini Shangri-La aja. Tapi lagi pun semalam saya dah jumpa dengan Preston penjaja yang ada store di dekat tu sampan, dia kata semua rugi, benda tak jual langsung, ya. Jadi kerugian ni dari segi penjaja yang kecil sampai hotel yang besar. Jadi macam nak kira, saya ingat bukan 100 juta sahaja, lebih lagi. Ya, saya tak boleh bagi tahu sebab saya tak berani, sebab kita mesti kutip, ya. Saya biasanya nak bagi jawapan yang saya dapat ada input lah, ya. Jadi dari segi pelancong, semua syarikat pelancong dah hantar mereka punya pelancong keluar dari Kuala Lumpur pada hari Jumaat dan tak balik sampai hari Ahad. Ya, siapa rugi? Kuala Lumpur lah. Ya, mereka tak melancong sini, tak makan sini, semua keluar. Keluar untuk keselamatannya, keselamatan mereka.